Halo sobat, berjumpa lagi di channel Fauzan Maksud. Kali ini kita akan memberikan tip dan cara untuk mendapatkan STB gratis dari pemerintah. Nah, berikut cara dapat STB set top box gratis dari pemerintah. Diberitakan sebelumnya pemerintah akan menerapkan analog switch off atau yang juga dikenal dengan penghentian siaran televisi analog mulai tahun 2022 secara bertahap. Nantinya seluruh siaran televisi tidak lagi tayang di TV analog, melainkan bermigrasi ke TV digital. STB menjadi satu di antara alat yang digunakan untuk menonton siaran digital tanpa perlu mengganti perangkat televisi. Untuk mengupayakan terselenggaranya program tersebut, pemerintah masih membagikan STB gratis bagi masyarakat yang tidak mampu agar tetap dapat menonton siaran televisi. Setidaknya ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar bisa mendapatkan STB gratis dari pemerintah, yakni dengan mendaftarkan diri menjadi penerima ke DTKS Kemensos. Berikut kriteria penerima STB gratis dari pemerintah. 1. Warga negara Indonesia dengan bukti KTP elektronik. 2. Termasuk golongan rumah tangga miskin yang memiliki televisi dengan terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS atau data perangkat daerah bidang sosial. 3. Lokasi rumah berada di cakupan siaran televisi yang akan terdampak ASO atau analog switch off. Pembagian bantuan STB akan dilakukan melalui kantor pos. Apabila belum terdaftar sebagai KPM di situs DTKS, masyarakat bisa mendaftarkannya secara mandiri melalui website. Nah, berikut cara daftar DTKS Kemensos secara online. 1. Download aplikasi Cek Bansos di Play Store. Siapkan NIK KTP. 3. Pilih menu daftar usulan untuk mendaftarkan diri yang sudah terdata di DTKS Kemensos untuk mendapatkan bantuan PKH atau BST atau BPNT. 4. Pilih tambah usulan. 5. Sistem akan mencocokkan nama NIK, KK, status kesesuaian Dukcapil dan kesesuaian pengusul data DTKS Kemensos. 6. Kemudian pilih jenis bansos Kemensos, PKH, BST atau BPNT. Nah, berikut cara mengubah TV analog menjadi TV digital. Untuk mengubah TV biasa menjadi TV digital, dapat menggunakan set top box atau STB DVB T2. STB adalah alat untuk mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog biasa. Untuk memasang perangkat STB sangat mudah. Pengguna cukup memasukkan kabel konektor untuk audio dan video AV ke port yang tersedia di pesawat televisi. Jika sudah menggunakan TV model LED atau LCD, cukup masukkan kabel audio dan video di port yang berada di samping atau belakang televisi. Untuk mulai menyaksikan siaran digital, nyalakan televisi seperti biasa dan masukkan ke menu AV. Sampai seperti siaran biasa, pengguna juga harus mencari siaran digital melalui STB. Dengan menggunakan STB, pengguna tidak perlu mengganti TV biasa yang dimiliki, namun pengguna tetap harus memiliki antena digital. Pasalnya, STB hanya berfungsi sebagai pengubah sinyal dari digital ke analog. Sinyal digital tersebut masih harus ditangkap menggunakan antena digital. Dengan demikian, cara pertama untuk beralih ke televisi digital adalah dengan membeli STB dan antena digital. Nah, cara menonton siaran TV digital. Berikut cara menonton siaran TV digital. Dikutip dari siarandigital.kominfo.go.id. Untuk bisa menonton siaran televisi digital, pertama perlu dipastikan bahwa di daerah Anda sudah terdapat siaran televisi digital. Kedua, memerlukan antena rumah biasa, yaitu antena UHF, baik berupa antena luar rumah, outdoor, atau antena dalam rumah, indoor, yang juga biasa digunakan untuk menangkap siaran televisi analog. Ketiga, pastikan bahwa televisi di rumah Anda sudah dilengkapi dengan penerima siaran televisi digital DVB T2. Jika televisi di rumah hanya bisa menerima siaran televisi analog, maka Anda perlu memasang decoder
set-top box atau STB. STB akan membantu sinyal televisi digital yang ditangkap oleh antena untuk dapat ditampilkan meski televisi di rumahmu adalah televisi untuk siaran analog. Setelah perangkat televisimu tersambung, pilih opsi pengaturan atau setting, kemudian pilih auto scan untuk memindai program-program siaran televisi digital di sekitarmu. Cara mengecek TV digital dan STB. Jadi melansir dari unggahan Instagram Stories @siarandigitalindonesia, Kementerian Kominfo sudah menyediakan fitur khusus bagi masyarakat yang akan membeli TV digital maupun STB. Dengan menggunakan fitur tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir apakah TV digitalnya atau STB-nya mampu menangkap siaran atau tidak. Anda cukup mengeceknya melalui situs https://siarandigital.kominfo.go.id / informasi / perangkat televisi. Tipe-tipe TV digital dan STB yang terdaftar di situs tersebut sudah tersertifikasi Kominfo dan dijamin bisa menangkap siaran digital di Indonesia. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.